أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا الله هو الحي القيوم هو الأول والآخر هو الباطن والظاهر هو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد نور الله سري وسري سري في سري لا الله أسمى والصفاته. Saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia. Apa itu rahasia? Saudara, perlu diketahui bahwa ada rahasia dan ada juga yang disebut rahasianya rahasia. Sebagai contoh, ketika kita ingin menyembunyikan sesuatu itu artinya rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain. Pasti kita disembunyikan pada tempat yang lebih rahasia. Itulah yang disebut rahasianya rahasia. Rahasia itu barang yang kita sembunyikan, tapi rahasianya rahasia tempat barang itu yang harus kita sembunyikan, yang lebih rahasia. Subhanallah. Apa itu rahasia? Kenapa saya berani membongkar rahasia ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam hadis kursi. Allah sudah menjelaskan, menyatakan yang sejelas-jelasnya. Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati. Subhanallah. Wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Kata Allah, insan itu rahasiaku. Akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Ini sangat jelas. Kalau kita mau memahami. Subhanallah. Cuma kadang-kadang orang takut. Takut keluar dari dirinya. Sehingga tidak bisa mengetahui rahasia itu, yaitu diri yang sebenarnya, jati dirinya. Saudara, apa yang dimaksud Allah di dalam hadis kursi? Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Allah sendiri menjelaskan, saudara. Artinya apa? Artinya bahwa hakikat diri kita itu yang sebenar-benarnya adalah Allah. Sekali lagi,
hakikat diri kita yang sebenar-benarnya adalah Allah. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Perhatikan sekali lagi ya. Sebenarnya insan itu hanya pengalihan. Artinya Allah itulah menamai dirinya insan ketika dia sahir. Subhanallah. Kita ini sahirnya Allah. Kita inilah yang dimaksud. Wal batinu was sahir. Subhanallah. Bagi orang yang menemukan channel ini, termasuk orang-orang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu merahasiakan dirinya pada insan. Itulah makanya dikatakan insan itu rahasiaku. Aku rahasianya. Jadi hakikat insan itu adalah Allah, bukan yang lain. Kalau ada yang lain, pasti salah. Saya berani bertanggung jawab masalah ini. Hakikat insan itu adalah Allah. Itulah jati diri kita. Itulah diri yang sebenar-benarnya diri. Itulah sebabnya dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Saudara, kita jangan cuma bicara tentang rahasia. Katakan apa itu rahasia. Katakan. Jangan takut mengatakan yang hak. Jangan menyembunyikan yang hak. Apa itu rahasia? Katakan. Hakikat insan itu adalah Allah. Itulah rahasia kita yang sebenar-benarnya kita, bukan yang lain. Sangat jelas, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Maknanya apa? Maknanya tidak ada lagi jarak. Artinya satu, tidak dua. Tidak ada jarak. Bayangkan, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Maknanya tidak ada jarak. Satu, tidak dua. Kalau dua, itu sudah bertentangan dengan tauhid. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita jangan cuma bicara tentang rahasia. Katakan yang hak. Kalau memang itu yang hak, jangan disembunyikan. Allah sendiri sudah menjelaskan. Tapi kita tidak memahami. Tapi kalau ada yang paham, kasih tahu. Sampaikan kepada orang-orang yang belum memahami hal ini. Subhanallah. Ini banyak sekali yang kita ketemui. Mungkin saudara juga menemui ketika kita berbicara masalah agama. Ketika kita ditanya seseorang itu dan ini,
lalu tiba-tiba jawabannya apa? Itu tidak bisa, itu rahasia. Sampai kapan rahasia itu disembunyikan? Apakah rahasia itu mau dibawa mati? Sekali lagi saya ingatkan, saudara, ada rahasia, ada juga rahasianya rahasia. Subhanallah. Demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.